RCR, wanita muda asal Matraman, Jakarta Timur menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok mencuri telepon genggam. Warga yang emosi bahkan nekat menguduli kepala pelaku hingga nyaris botak. Wanita berumur 19 tahun ini nekat mencuri telepon genggam milik Gunadi yang diletakkan di dalam rumah. Warga menangkap basah pelaku saat hendak keluar dari rumah korban. Jelas, nomor saya ternyata nomor 2, yang kedua, yang pertama di rumahnya Malikin. Oh, dia udah 2 kali ngambil ya, telepon itu, Pak, ya? Masuk aja lah, dong. Begitu ketangkap, ya itu tadi. Bawa baju. Kera. Uang, ayo. Astagfirullahaladzim, bener. Meski sempat mengelak, wanita yang mengaku terdesak kebutuhan ekonomi ini akhirnya mengakui telah melakukan pencurian. Menghindari amukan massa, pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Sementara, telepon genggam hasil kejahatan dijadikan barang bukti. Stefanus Wangge, Jakarta.